Tes swab massal kali ini dilakukan Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Di posko banjir Kota Samarinda, tepatnya di Kelurahan Temindung, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda pada Kamis siang. Sekitar 100 sampel swab disiapkan Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk mendeteksi sejumlah relawan dan juga warga yang terdampak banjir serta masyarakat umum lainnya. Hal ini dilakukan dalam upaya mendeteksi transmisi lokal penyebaran COVID-19 di Kota Samarinda. Pasalnya selama banjir melanda Samarinda, protokol social distancing antar sesama petugas SAR dan warga cukup sulit diterapkan lantaran keterbatasan sarana pada kondisi darurat sehingga kontak jarak dekat sulit terhindarkan. Selain itu, tes swab massal ini dilakukan Dinkes Kota Samarinda untuk memastikan turunnya angka positif COVID-19 sesuai dengan pencegahan yang sudah dilakukan pemerintah kota atau masih banyak warga yang belum terdeteksi oleh tim kesehatan. Jadi prioritas yang dites ini siapa aja dok, dan berapa tadi jumlah tesnya? Ini semua masyarakat umum. Jadi memang kita ini kan menuju new normal ya. Tapi new normal itu kita harus memastikan dulu bahwa kondisi Samarinda itu memang benar-benar berada di daerah yang bukan zona merah. Peserta swab tes yang dipilih secara acak ini pun menyatakan siap menjalankan anjuran pemerintah untuk dikarantina apabila tes swabnya positif. Terlebih aktivitas saat banjir sering kontak dengan warga. Setelah mengikuti tes swab untuk COVID-19 ini, Bu? Bapak, bagus. Saya kira ini salah satu langkah positif ya dari Dinas Kesehatan Samarinda memberikan tes swab kepada masyarakat. Bagus. Saat ini kasus terkonfirmasi positif COVID-19 berjumlah 41 kasus. Dari Samarinda, Fuji Mustopan, iNews melaporkan.